kita ada Gibsons. Gue Sarah. Gue Michael. Gue Thomas. Ini adik-adik gue. Dan sekarang kita di Bugil. Buka-bukaan gila. Bacot TV. Bacot TV. When did you lose your virginity? Oke, okay, kita mau ngapain nih hari ini, Michael dan Thomas? Jadi, kita mau main buka-bukaan gila. Oke. Okay. Kita mau main buka-bukaan gila dan kita dikasih kartu, kita harus tanya-jawab, ya. Betul. Dan ntar, jadi gue dan Michael ngelawan Kak Sarah. Jadi kita... Ih, gak suka. Gak suka dilawan. Gak suka dilawan. Ini boleh langsung dibacakan? Oke. Okay. Sweet dulu siapa? Dari yang depan ya? Dari yang, oh yang atas gini, jadi baca satu-satu, oke. Okay. Okay. Ah, ladies first. Oh, ladies first. Ladies first. Oke, okay. Thank you. Kita mulai ya. Oke. Okay. Truth. Ini berarti pertanyaan buat dua-duanya kan? Oke. Okay. Jawabnya bareng apa satu-satu? Satu-satu. Oke. Okay. Apa rahasia terbesar kalian yang diumpetin dari gue? Deng, 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 deng. Deng, deng. Ini pas banget sih. Ini pas banget. Gue butuh kayak gini-gini nih. Nah, lo bisa bilang, Sar, kalau lo gak jawab, kalau lo gak mau jawab, lo... Oh iya, oke. Kalau gak jawab, kalian harus makan cabai ini. Oke? Okay? Okay. Suka cabai-cabaian? Enggak. Apa? Okay. Apa rahasia terbesar kalian yang diumpetin dari gue? Harus rahasia terbesar. Rahasia terbesar? Harus. Hah? Makan cabai? Enggak, bercanda. Segitunya? Enggak. Rahasia terbesar gua yang gua umpetin dari Kak Sarah itu apa ya? Sebenarnya enggak rahasia sih. Ya. Enggak mungkin. Gua tahu sih, tapi kayak gua tahu selama ini lo enggak ngasih tau gue. Iya, mungkin lebih ke hal personal gue ya, mungkin lebih ke seberapa gue sayang sama perempuan. Perempuan, dan karena kakak gue perempuan jadi gue mau ngertiin. Itu bukan kayak, rahasia terbesar. Itu rahasia terbesar, nah kan rahasia aku. Bener kan? Dan gue... Tetep makan cabai boleh gak? Iya, kalau lu... Gak puas? Lu yang accept, lu yang puas atau gak puas. Oke. Okay. Okay. Yeah, ya kayak gitu, itu rahasia terbesar gue yang gue butuh-butuhin dari kakak gue sendiri. Michael kayak tegang, kenapa? Begini nggak ada. Nggak boleh apa? Cepetan jawab, Michael berarti. Oke, okay, Thomas kali ini bolehlah. Next nggak boleh jawaban kayak gini lagi. Oke. Okay. Aku kalau misalnya jalan, kalau misalnya second, kasar suka ngeliat second account tuh di kasar di hide. Hah? Kalau misalnya jalan sama cewek. itu yang kayak gue bilang, itu yang gue bilang, itu yang gue bilang. Makanya gue kadang-kadang suka soalnya, oh kakak gue. Kenal. Siapa? Siapa? Ya itu doang pertanyaannya. Siapa yang Sarah kenal? Enggak. Biasa lah. Ah, gue gak suka nih ini. Nanti Sarah cari tahu. Nanti kalau ada black card, gue tanya itu harus jawab. Tuh. Next. Kalian. Dari paling atas? Iya. Baca bareng-bareng. Truth. Siapa bareng-bareng? Ayo, 1, 2, 3. Siapa cewek yang pernah deket sama kita yang lo paling gak suka dan kenapa? I don't like cabe. Kita juga enggak kok. Yang pernah deket sama kalian? Boleh disensor gak sih? Gak boleh juga ya? Kasihan nanti ya anaknya. Boleh. Boleh. Michael. Kalau Thomas, gak ada sih. Lancar-lancar aja kalau Thomas. Your access itu fine sama Sarah. Kalau Michael, please sensor ini. I don't like. Siapa? Oh. Because she's dia kurang he's. Bro. He. She of course. She's. We're talking about the girl. Oh my god, lo kira adek gue. Because
she's just quiet, jadi kayak gue nggak tahu gitu loh, kayak dia jadi kurang nice aja ke gue. Iya, benar sih. Oh benar. Oke, itu harus disensor. Lanjut, gue lagi ya. Oh no. Oh dong. Oh kita berdua soalnya. Oh, oke. Okay, benar. Oh iya. Eh yang kedua. D, enggak lah. Bebe. Sarah. Ya udah itu taruh paling bawah aja. Ini taruh lagi. Puri on top. On top? We don't. We haven't read it anyway. Okay. Who made this? Tunjuk tangan dulu siapa yang bikin? My god. Replicate video kakak dan Karin yang waktu itu. Oh, yang mana? Oh, yang itu. Ini yang bikin. Di mana rumah lo? I know what's oh, okay. The gen- wait, in general. Hello. It's a dare. Yeah. Oh. Yeah, it's a dare. It's a dare. Gua sama Michael apa gua sama Kasara? Apa kita sama Kasara? Jadi satu jadi Karen, satu jadi Sarah. Oke, okay, lu jadi siapa? Gua jadi reference, bro. You don't know? I don't watch it. Show him, Sarah. Yeah, you don't have the video? Suara apa ya? I don't! Kenapa gue simpen? Lu tau gak sih? Yang video waktu rambut gua, rambut Sarah iya, masih. Gue tuh iya. Sayang banget sama Gaga yang itu. Wait, is it? Iya, yang itu ya. That's in general. Yaudah, itu in general kan? Ya. Yaudah, lu Kak Sarah, gue nya Kak Oh ya, gue tau. Enggak, gue Karin, lu Kak Sarah. Ya lu yang gitu, ntar gue yang Kak Sarah. Iya. Yang Karin harusnya yang tahu. Kak Sarah sebelah kanan kan waktu itu? Right? I forgot! Yaudah, I was supposed to remember that. Yaudah. Let's go. What should I do? You did this right? Hah? Kasaran gini kan? Itu bro banget sih kalau gue gituin Karin. Gimana gitu? Gimana sih duduk kayak gini kan? Should I speak? Iya, harus. Gak mau tuh. Lu tuh sayang banget, minum tisu. Tisu. Aduh, apa-apaan sih ini? Minum dong. Yeah, 1, 2, 3. Dede. Gitu, gitu doang ya. Oh, itu dare ya. Itu dare tadi, sorry enggak baca. Sekarang siapa? Berarti mereka ya? Nah, kita. Oke. Okay. Oh. Truth ya. Lu aja yang baca, lu yang baca. Ciuman pertama kali, kakak di mana dan sama siapa, ceritain dong. Darah gue naik sumpah nih kayaknya. Kita bisa ngebalikin makan cabai juga gak? Bisa. Oke. Okay. Kalau gak jawab lu makan cabai berapa? Satu lah, apa? Udah parah. Ya makan cabai deh. Gue gak inget juga soalnya ciuman sama siapa pertama kali. Gak penting. I'm married, gila loh. Wow, menghancurkan rumah tangga. Ya, jangan udah. Ya udah makan cabai deh. Ya udah iPhone. Gila, udah cuci kan bener nih. Terserah mau whole atau gigit. Harus whole lah. Ya maksudnya mau makan langsung atau gigit terserah. Ya Allah, Der. Gue besok sakit perut nih. Telen kayak obat boleh enggak? Boleh, gigit aja. Ya udah ujungnya aja. Gigit the whole thing. Thanks, Mike. So? Is it spicy? Yeah, spicy. There. Ini jahat banget. Lu udah gigit, udah langsung makan aja. Go on. Gua, come on. Digigit. Gua telan. Serius? Iya. Ntar pas di perut. Yes. Oh. Besok gue sakit perut nih. Langsung jawab ya. Reimburse biar rumah sakit. Ayo, lanjut. Kasar. Your turn. Terus, kalian pernah nyolong barang atau duit gue nggak? Nggak pernah. Gue nggak pernah sama sekali. Sama sekali. Jangan, kalian juga yang menyolong. Gue deh. Kalau aku pernah. Waktu dia mau jalan. Iya. Aku belum ngambil cash. Besar dompet Kasara kan. How much? A few hundred. Enggak, itu like 200. But I'll tell you afterwards. Tapi Michael pernah lebih dari uang. Barang.
Don't you remember? Barang. Ingat gak? The bukan reason. Barang sih, lebih ke liquid. Oh iya. Itu bukan ngambil. How many yang Michael gunakan gitu? Satu. Gue gak tau apa. Satu kulkas. Satu kulkas. Jadi Michael, ya, Michael ambil like 15 bottles, 15 botol dari kulkas gue waktu gue lagi di Surabaya. Anjing, 15 botol. And minum sama teman-temannya. Hebat. Well, Gibson's bro, gak bisa. Enggak bisa. Iya, tapi itu gue marah banget sih, waktu itu gue marah banget. Oke, okay, lanjut. There. Uh-oh. Hapus makeup lo pakai tisu dan selama syuting gak boleh di touch up. Siapa nih yang bikin rules kayak gitu? Gua bubar di sini. Mau jadi apa gue tuh, yo? There lo. Ya, alis jangan deh. Jangan apa-apa. Makan cabai boleh? Boleh. Tuh kan, makan cabai mulu. Tadi juga. Nggak, sebenernya gue pede-pede aja sih. Cuman kayak sayang, gue abis ini mau jalan lagi. Suruh hapus makeup. Ya udah. Ih! Oh, gila banget. Kalian belum ada yang makan cabai. Kan kita jawab, jujur ya lagi. Ada yang kecil apa cabai? Ya ampun, ini udah sakit perut loh. Pengen udah sakit cabai. Perut. Minum, makan cabai, minum lagi. Udah gue gigit ya, udah gue gigit. Itu udah potek tuh. Oh iya. Kalian tega banget. Lah, tadi kan disuruh jawab atau minum makan? Kayak obat ya. Ini jahat sih. Ini langsung gue telan. Udah skip. Yuk. Awas ya. Terus. Ih! Apa? Ih! I don't wanna, gue gak mau tahu jawabannya. Terus. Genre bokep kesukaan kalian apa? Wah ini aduh. You wanna go first? Gua terus. Gua gak mau tahu jawabannya sih sebenarnya. Buruan deh, makan cabai aja. Makan cabai aja. Gak tahu, serah. Tapi it's a bit weird for me though. Iya, gue juga. Makan cabai. Ih, serem banget. Serem banget. Apa? Oh, never mind. Gede banget cabainya. Eh, gue gak ada air. Sorry. Pung. Eh, belum. Perasaan gue tadi udah bilang ya, pertanyaannya jangan. Yang satu pertanyaan menghancurkan rumah tangga, yang satu pertanyaannya. Aduh. Ih, kok dikunyah? Kan biar. Aduh. Ah. Oke, hiccup. Pedas emang. That's a bad move. Gue juga gak pernah tuh makan cabai utuh kayak gini. Kalau makan cabai kayak susu ya? Iya. Harusnya harusnya tapi. Gue yang susu ya? Ntar aja gak apa-apa. Aman. Biasanya kayak iya. Gorengan gak ada gorengan. Lawan gue order. Gorengan boleh sih. Kita. Iya. Ini harus habis pertanyaannya. Iya. Wah. Enggak. You wanna read it? Ayo udah. Pernah gak mergokin salah satu dari kami, Coli? No, never. Thank God, gak pernah. Jangan sampai. Pernah dong. Kok kalian ngomong sih? Terus jangan ngomong. Aduh. Ini sepanjang tuh. Oke, yaudah. Lanjut aku. Der. Telepon temen kakak yang paling kalian suka dan bilang gue boleh cium lo enggak? Ah, yang bener aja. Terus? Enggak, teman-teman gue kayaknya kalau ditanya kayak gini mau kayaknya sih. Gue tahu nih. Siapa yang paling kalian suka terus telepon nih, telepon pakai HP gue deh. Yeah. Apa pakai HP kalian? Bebas. Enggak. Sebenarnya bukan suka sih, kayak oh she's pretty or she's hot, itu doang sih. Kayak a crush, is it?
Ntar ya. Boleh, boleh. Ya, siapa? Ayo, siapa? Gua. Ya, you have to masih... just pick one. Pilih satu aja. To be honest, kayak Rika dong. Uh-oh. Oh no. Oh no. Being honest though. Ya yeah, oke. Okay. Thomas, you decide. Michael call Erika. Nih ya, kita telepon. Cium lo enggak gitu, oke? Okay? Ntar gue cek. Ketawa dong. Oh Lord. Terus, gue yakin Erika bilang mau sih. Ya boleh sih. Gak tau juga deh. Tidak dapat dihubungi. Lo udah di-block belum? Belum, tapi orang pasang. Dari HP lo aja. Oh, kok gak nyambung ya? Siapa ya? I have something. I have like someone in mind, tapi siapa WhatsApp ya? WhatsApp ya? Ya nyambung nih. Dede. Masak dulu ngomong. Deketin teman. Gue ngomong dulu nih. Sure. Gue boleh cium lo gak gitu? Hai Kak, sudah saya Hai Kak. Iya, terserah. Hai Erika, I think it's me. I think she's busy. Kalau gak diangkat berarti udah pas dong? Iya. Enggak, cari yang lain. Wah, gila sih kalian. Kalau nanti aja, nanti aja. Nanti aja, gak usah nanti aja. Gak usah, sekarang aja. Kan masih ada Thomas, Thomas kan. Yeah, I do. Apa? Tapi siapa Thomas? It's she's your friend, right? Yeah. Yeah, well, you know, that's what I said. Oh, she's pretty and she's hot. That's it. There's no way I'm gonna go, right? No way, right? Little chance, dude. Yeah, that's why. Pick someone else. It's just if you, you know, admire someone. Pick someone else. Siapa ya? I think that's it. Karena yang lain, not really big fan, but you know. Serius. Ini kalau nggak ada yang angkat dua-duanya makan cabai ya? Iya, makan cabai lah. Kalau nggak ada yang angkat nih ringing doang. Ya udah. Ya udah. Iya nggak diangkat deh, maaf ya. Iya. Yeah. Miss your chance guys. Iya. Yeah. Dua ya makan cabai ya. Hah? Ah serius? Dua. Ya udah kasar. Karena gue nggak suka sama jawaban kalian berdua, oh, jadi ya. Kalian makan dua. Itu siapa yang nggak serasa suka? Lah. My God guys, this cabai is killing me. No, I just gonna follow bro. Do it lah, like a man. I already did. In front of camera. I already did. Oh, you know you. I did. Oh, really? Iya. Yeah, I was. Gue gigit dulu baru gue minum. Gue ngasih air dulu kalau dari. I'm not gonna make same mistake, bro. Gue bakal nuangin dulu sekarang. Itu dua dek. Itu dua. Wow. You chew it? Yeah. Nih kalau Diska jangan cabai sih, kayak dia makan sih ini. Makan iya. Kasih dia jalan trik aja. Dah. Ya kalian. Dah. Ping. Oke. Apa lagi nih? Video call pacar atau gebetan salah satu dari kami dan bilang kalau dia selingkuh atau punya cewek lain. Pertama, gue nggak tahu nih gebetan kalian sekarang siapa. Gue belum tahu updatesnya nih. Salah satu aja loh. Ya udah, give me your phone. Nah, yang tadi telepon di mobil. Sini, yang tadi telepon di mobil mana? Gue baru tahu tuh yang itu. Mana, where's your phone? Ya, ya ambil. Tadi, jadi ada cewek video call Michael. Terus habis itu gue bilang, dek itu HP-nya nyala. Terus dia kayak enggak ada yang telepon gitu. Padahal jelas-jelas ada yang video call. Gue nggak sempat baca namanya. Gue di belakang. Oops. Buka dong. Oh ini. Boleh disebut gak namanya siapa? Sebut dong. Gabby.
Gabby, Gabby. Who's this Gabby? Gabby, Gabby. Oh really? Berarti gue harus bilang lo selingkuh. Oh. Ngadepnya ke sini dong, ke balik. Nanti dia lihat dong, ada kamera. Gila, men. Hai, Gabby. Halo, Kak. Hai. Gabby, Gabby pacarnya Michael ya? Jangan, ini jangan dimatiin kameranya dong. Iya, enggak. Tadi soalnya aku lihat pas aku lagi jalan sama Michael, terus aku lihat kamu video call, makanya aku video call. Michael tuh, iya Michael tadi pergi, terus HP ketinggalan. Jadi aku megang HP-nya dia. Gitu. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu kamu aja, Gabby, kalau Michael tuh punya banyak cewek, jadi tuh kayak kamu tuh kayak selingkuhannya dia gitu. Iya. Pasti. Pasti. Ceweknya banyak, ceweknya pasti banyak. Ceweknya pasti banyak. Iya. Kira-kira kamu yang keberapa tuh? Nggak tahu ya, nggak bisa dihitung. Nggak ada yang Gabby bohong, maaf ya. Nggak, ya bohong. Jangan nangis, Gabby. Bilang aja lagi. Kita lagi kayak main truth or dare gitu, maaf ya Gabby. Iya, nggak apa-apa. Besok-besok, minta Michael kenalin dong. Jangan jadi kekasih gelap. Maaf ya Gabby, maaf ya. Dede, kacau. Dede, bye-bye. Jawabannya, enggak, jawabannya pasti loh deh katanya. Iya pasti, dia langsung yakin banget. Dia mantep banget yakin deh, Dek. Yakin 100%. Cie bro, you're in trouble bro. Ini salah satu doang tadi ya, Thomas enggak ya? Enggak, I have none. Terserah lu sih, if you wanna do it too, it's fine. I have none. Oh, you have none? Salah satu. At the moment. Boong. Serius? Iya udah. Kemarin really. Yang sama Dede video call apa? Bukan. Bukan. Udah lanjut deh, gue gak ngerti sama kalian. Apa aja sih yang ini truth. Apa aja sih yang paling kalian sukain dan sebelin dari gue? Sukain dan sebelin. Paling. Duh gue kayak agak pusing gitu loh makan cabai. Perut gue sakit. Iya sama. Apa? Sukain. Yang kasara. Yang aku sukain dari Kasara itu, Kasara independen. Kasara emang independen, itu kayak udah next level. Yang dia gak sukain. Bossy to everyone. No, I'm not. I'm nice to everyone. Aku baik. Ini. Itu emang harus, makanya anak terakhir ya. Kasara kan diminta Kasara tolongin dong, yang tar. Gak gitu guys. Gak gitu. Aku selalu kayak apa Mike, Michael butuh apa gitu. Thomas. Kalau gue dari gak sukain dulu kali ya. Dari gak sukain ya paling itu sih agak bosi. Yang lain. Enggak, serius tapi. Bosi tuh gue gak terima. Agak. Dan kadang-kadang ngeselin. Ngeselin apa? Kadang ngeselin kayak jawab lama. Pol kayak lagi kayak kayak penting gitu, hal penting jawab lama. Terus kayak kok ini nambah? Tapi nambah lo. Kalau di telepon pasti langsung jawab, tapi cuma kalau paling itu doang sih agak bosi dan ngeselin sebagai kakak, bukan yang sebagai orang lain ya. Ya seharusnya kakak ya itu doang karena gua mungkin yang gak suka di kayak suruh-suruh gitu kali mungkin. Ya ampun, emang gue suruh-suruh kayak apa sih? Sumpah parah banget. Kadang-kadang gak selalu. Enggak, gue dan yang gue sukain, ya look at her, like, you know? Iya, kayak gak perlu jelasin juga kalian udah tahu mungkin ya. Cie. Iya sih, gue. Thomas mau apa? yang kalian lihat dari sosial media itu yang sama image di keluarga juga dia persis kayak gitu, jadi. Sama. Wow. Oke. Kalian. Truth. Menurut lo, dari kami berdua, siapa yang akan duluan nyusul lo nikah? Dia udah nikah. Iya, yang nyusul. Nah, antara, oke. Okay. Oh, iya. Oh, iya. My guess is Thomas kayaknya. Why? Kenapa? Soalnya, lo kayak lebih, maksudnya lo lebih kayak into marriage. Enggak juga sih, maksudnya mungkin nanti kayak 10 tahun lagi. Gua enggak bilang waktu dekat ya. Iya, untuk 10 tahun lagi.
Tapi kayak Thomas duluan. Cause Michael tuh agak player sih kayaknya. Jadi gue rasa untuk dia nikah tuh kayak pasti banyak perjalanannya. Ya udah. Oke, lanjut. Dare. Oh my god. Tunjukin history browser kalian ke kamera, jangan ada yang dihapus. History browser berarti history Safari. Give it to Sarah so she can screenshot. Wes, pede banget Dedek. Udah lah, no need. Udah dihapus-hapusin ya? Enggak, lihat nih baru loading. Tuh. Oke. Ini kok enggak ada? Oh, ada. Itu semuanya ada kok. Ya ampun. Gua enggak pernah sama hampir-hampir sama deh. Lu apa? Nih, kalau Michael aman, guys. Game semua isinya. Ini Michael. M1007 itu apa? Sniper. Nah, seterusnya M107 Beretta weight. Beratnya terus beli top up game. Apa lu nomor papan? Udah top up game. Terus tentang senjata. Ya. Lagi. Kalau Thomas sama juga. Apa berasanya? TikTok. TikToknya nggak tahu nih siapa, ntar kita buka ya. Terus Mobile Legend, Fine Go Raft. What's Fine Go Raft? Itu game juga. Game juga ya. Yeah. River Phoenix, ya yeah, game semua. Yeah. Kita coba buka TikToknya apa? Apa? What is this? Apa itu? I don't know. Yang ini lagi. Yang mana? Pasti. Oh, enggak, bukan, gila. Enggak, ini kayak webcast TikTok. Webcast TikTok nih apa ya? Used to be live stream. Oh, itu, you can earn money. Iya, gua baru ngecek gitu dari TikTok. I can't screenshot. Jadi kalau di TikTok tuh kayak gitu, gua baru tahu juga, yeah, makanya gua baru banget. Iya. Dia bisa ngasih kayak apa? Nih, Tom, screenshot. Dia bisa kayak ngasih gift gitu, terus kayak you can actually swap. Oke. Safe. Kirim, screenshot kirim. Kayaknya mereka pinter deh langsung dihapus-hapusin gitu loh. Nanti kirim ke gue. Kirim ke gue, oke. Itu lanjut, sekarang siapa? Kalian. Banyak juga ya ini. Truth. Ah, enggak ada sih. Kan buat kasar. Oh iya, kasar ya? Buat gue sendiri. Penyesalan terbesar lo apa? What? Penyesalan terbesar. I regret. Apa ya? Mungkin nggak ada sih sebenarnya kalau in life. Mungkin gue nyesel dulu gue punya mantan seseorang dan gue nyesel gue buang waktu. Kalian. Pasti kalian tahu siapa, oke? Yep. Lanjut, Sarah ya. Truth, apa first impression kalian tentang Diska? Tapi apa sih jujur aja. Iya, yeah, gue pertama ketemu Bang Diska di mana? Gue lupa. Sarah nggak tahu, lupa. Aku di Sikaf. Oh, gue juga di Sikaf gak sih? Lupa. Waktu dia masih kurus ya? Dia nggak tahu juga. Udah gemuk ya? Dari awal Sarah ketemu dia gemuk udah sih. Udah gemuk ya? Kalau aku, annoying. Soalnya kalau aku ngajak ngobrol, dia suka nggak dengar. Dia nggak dengar? Jadi kayak dia sibuk misalnya ngobrol sama Mami, sama Kak Sarah. Soalnya, Bang. Lanjutin ngobrol, jadi kayak di ignore. Oh iya? Ignore. Oh my god. Mungkin tuh karena dia gak denger dia ngobrol, yeah, ngomong kali ya. Nanti Sarah bilangin ya. Jadi berantem nih, pulang-pulang. Iya. Tapi emang dia suka kayak gitu sih. Jujur, gue pertama ketemu kayaknya lebih kayak, oh kasarnya sama dia. Gue kayak, ragu. Iya, karena gue gak tahu kan gimana. Gue pasti, orang wajar lah kalau ketemu kayak, oke, nggak mungkin dong pilihan kasarnya nggak bagus, ngerti gak sih? Tapi kayak kurang. Iya, kurang gitu. Parah banget. Kayak gitu, abis itu kayak ternyata ya dia lebih baik daripada yang lain, right? Oke, nggak usah diomongin itu. Nanti dia kesenengan. Oh iya. Ini lagi ngobrol. Lanjut. Coba. Lanjut. Oh iya. Truth. Amanah dari papa mama yang paling kakak ingat apa? Yang mana? Harus lulus? Before.
Harus lulus? Harus lulus, ya. Harus lulus tepat waktu. Ya itu doang sih amanahnya sejauh ini. Harus lulus tepat waktu, guys. Ya, itu doang. Oke, itu doang. Gak seru. Lanjut ya. Ya. Terus. Ih, lagi-lagi. Apa sih pendapat kalian tentang video aku yang pertama banget boom sama Karin? Aku aja honestly belum nonton sampai sekarang. Tapi tahu karena banyak meme-nya, banyak komik-komiknya dibuat gitu kan. Aku ngeliat kayak, oh, Kak Sarah, kenapa nih? Ya udah. Berarti dia enggak peduli dong. Ya, yeah, as long you're fine, right? Kak Sarah juga never ask. You never tell. I was busy in my world. Jadi kayak aku ngeliat Kak Sarah, oh, ya udahlah. Is. Iya. Thomas. Kalau menurut gue, karena bukan masalah kasarnya, jadi kayak, oh kakak saya, kakak gue, cuma kayak bisa dibilang kayak penenang, pembantu di situ posisinya, karena it's not really your problem, right? Jadi kayak, oh ya udah kasar di situ dan you know. I'm involved. Yeah, you're involved. Yeah. Okay. Oh, shit. But okay, because it wasn't your problem. I'm more like that, you know. Okay. Yeah. Kayak gitu doang. Ini siapa? Oh, Dede. Dede. Banyak ya pertanyaannya ya. Oh, yes. Oh, dia blank card. Blank card. Oh, yeah, you get to ask anything. Boleh nanya apa aja? From both of us atau satu? Oke. Okay. Awas ya, ingat. Kalian pulang sama saya. Oh, iya. Yeah. Jangan tanya yang aneh-aneh. Apa? Apa yang gue pengen tanya ya? Rundingin dulu deh mendingan. Apa yang kita pengen tanya, Mike? Jing-jing. Jing-jing. Anything you're dying to know. Ah! Never like... Kalau urusan kakak gue enggak sih. Apa ya? Oh, gue mau tahu satu. Pertama, Kak Sarah berpenghasilan, how do you manage to save it? How do I manage to save? Because gue gak bisa save sama sekali. I actually spend it a lot. Kayak cuma buat stupid stuff. Itu yang gue tanya. That's a question, right? Yeah. Bermutu. How gimana manage, Sarah manage uang Sarah? Yeah. Maksudnya hemat atau nabung atau apa nih? Either way. Ya... Yeah. The first like amount of money yang bener-bener you earn. Ya. Yeah. Terus kayak, how do you manage to save? Kayak, don't you need like for buy food? Oh iya, iya. Yeah. Kalau savings, mungkin aku dulu waktu pertama-tama banget uang sendiri ya, itu aku cuman gunakan misalnya 50% dari savings aku dan 50% lagi itu aku freeze. Jadi aku bekuin, aku disiplinin diri untuk, gue gak bakal nyentuh itu. Jadi kalau misalnya gue butuh sesuatu, gue harus nyari duit lagi. Gue gak boleh nyentuh yang 50%-nya right. Itu. Right. Untung pertanyaannya. Iya. Iya. Kalau enggak. Cuma penasaran doang sih. Although gue juga tahu tapi kayak. You can ask. Bapak sih tanya itu setiap hari. Iya. Yeah. I mean. Anyone who's watching. Nah. Ini kayaknya Michael nih kayaknya nggak peduli sama gue deh. Sumpah. Kayaknya dia nggak peduli sama gue deh. Oh, tidak. Dari tadi tuh kayak nggak tahu videonya, nggak pernah nonton, nggak punya pertanyaan. Yeah. Iya. Mike. Dia kan cerita mulu sama Dede. Yes. Dia udah tahu semua. tapi itu benar sih. Gue kalau lagi trouble, jadi gue telepon antara dua adek gue ini. Terus gue nggak ceritain trouble-nya apa. Waktu itu misalnya gue lagi bener-bener trouble banget nih, gue nggak ceritain. Jadi kayak gue cuman kayak hi De atau hi Tom. Terus ngobrol, tapi gue nggak cerita. Tapi gue nelfon mereka aja supaya. Tapi ya kita tahu. Lebih tenang. Masih, iya. I mean, kita tahu pasti ada problem. Sebagai adik kita ngertiin lah. Oh my god, lucu, lucu. Ini sekarang siapa? Kasar. Tadi kita udah blank card. Terus, ih, siapa mantan gue yang paling kalian gak suka dan kenapa? Ayo, kamu ini all know. Kita semua tahu. Gimana? Lagi. Lagi. Dede juga agree. Kenapa ya? Gua enggak pernah suka aja sih emang. Tapi karena gua ngerespek kakak gua yang saat itu jadi gua kayak ya udah.
Siapa? Jangan disebutin lah. Sebenernya gue gak peduli juga sih. Iya, semua the whole world knows. Yeah. Ya siapa lagi? Elah. Ah. What do you think, Mike? Why? Iya, sama pasti. Specifically. Kenapa? Satu deh, satu hal yang bikin oh, gue gak suka nih sama dia gitu. Karena spend more time with him. I'm sorry. That's what happened. Yeah. Ada tisu gak? Iya sih, tapi emang iya. Sorry ya. It's the past. It's the past. Yeah. Yeah. Doesn't matter now. Dede mau nangis ya? Ayo Mike, gue di belakang lu. Ayo lanjut ya. Kita kan ya? Iya. Yeah. Oh iya. Gue udah mulai batuk nih gara-gara cabai. Perut gue sakit. True. Terus, satu hal yang paling lo banggain dari diri lo. What? Satu hal. Iya. Ada banyak sih, gue bisa jawab satu. Kok satu ya? Bingung juga apa ya? Saking ada banyak ya? Iya. Satu apa ya? Satu hal yang paling gue banggain dari diri gue adalah... gak kelihatan ntar ya. Tetot. Apaan ya? Gue nggak ada yang gue really really banggain sih. Tapi mungkin gue bangga sama diri gue karena gue bisa tetap baik sama semua orang walaupun the world is sometimes cruel. Gue tuh baik banget, guys. Really really nice. Gotta tell you, I'm really good. Ya selebihnya ya bangga-bangga biasa sih. Gue bangga I'm a good sister. Ya kan? Yeah. Gue juga bangga I'm a good daughter. I'm a good friend. I'm just good. Good wife now. A good wife hopefully. Okay. Itu semua jawaban yang gue enggak tahu levelnya. gue diem, gue ya dong. There. Oh my god. Apa dong? Aduh. Telepon mami bilang, "Mam, jangan kaget ya, kayaknya Kak Sarah punya simpenan berondong deh." Wah, itu chaos. Itu. Siapa yang bikin anjing? Wah, itu kacau. Coba yang bikin siapa? Tapi lo mesti teleponnya panik kayaknya, kayak benar-benar panik. Oke. Kalau lebih panik kalau lo yang ngomong apa gue ngomong kalau ke mami? Thomas. Lelah. Kenapa tuh? Thomas lebih serius. Kalau Michael tuh mami tahu dia tuh orangnya bodo amat. Gue telepon sekarang nih ya, telepon sekarang. Speaker coba. Bilangnya, Mam, bilang aja gini, Mam, kita lagi syuting. Jangan lagi syuting. Enggak, kita tadi lagi syuting. Terus... Ada yang telepon Kasara, emang ada yang teleponin Kasara gitu. Jam segini Mami masih bangun ya? Coba aja bangun kayaknya. Kayaknya kalau gue telepon terbangun sih, coba. Apa? Kita tadi lagi syuting. Terus abis itu, Kasara tuh kayaknya... Jalan sama cowok lain. Jalan sama cowok lain berondong masih berondong, muda gitu. Seumuran Thomas gitu bilang ya. Seumuran Thomas. Apa dia? Bisa lah. Oh. Jantelin ke sininya. Oh iya. Tapi mami pasti langsung paling nelfon Diska deh. Yang ada ntar ini acara digubarin sama Diska. Iya sih. Enggak kalau enggak kita ntar pas gue telepon kita bilang kayak biar dia panik dulu ngelarut abis itu enggak kita bercanda gitu. Yeah. Iya. Iya, tapi tunggu dulu. Tunggu dulu gimana? Kayak 5 minutes. Tapi sambil call kan? Nggak, coba denger reaksinya aja dulu deh. Ya denger reaksi, abis itu kalau kalau gue pikir udah nggak mami pasti bakal kontak dan berlarut-larut, gue langsung bilang kita bercanda ya. Ini masalah soalnya. Gue takut nyawa gue pasti langsung telepon Diska sih. Iya. Halo mam. Snitch. Nah, iya snitch banget. Halo mam, kita tadi abis sama Kak Sarah. Abis aku ngeliat Kak Sarah, masa jalan coba, sama... Coba. Jalan sama berondong. Dianterin sama berondong. Bilang aja selingkuh sama berondong gitu. Jangan bilang jalan. Bilang selingkuh. Enggak lihat, menurut gua lihat jalan sih. Iya, jalan kalau selingkuh gitu loh. Kalau enggak kayaknya Kak Sarah punya berondong deh. Oh gitu. Iya. Oh ya, apa emang tahu dari mana? Mami gitu. Tadi ada di sini terus kayak peluk-pelukan gitu aja bilang. Udah gituin aja sumpah. Kasihan nyokap gue. Halo mami. Halo. Iya mam. Mami di mana mam? Di rumah. Oh di rumah. Iya tadi mam. Jadi kan aku habis yang acara syuting itu sama Kak Sarah. Nah sekarang kan aku lagi jalan nih sama Rabin sama Michael keluar. Nah abis itu tadi Kak Sarah maksud tiba-tiba
jalan sama cowok gitu nggak siapa, nggak tahu siapa, kayak berondong gitu seumur aku, Mam. Terus aku nggak tahu kemana. Terus Diskanya kemana? Nah, jadi kan pas syuting tuh Bang Diska nggak ikut. Nah, habis itu aku nggak tahu, mereka tuh kayak nggak tahu sih, kayak peluk-pelukan gitu, aku nggak ngerti juga. Aku langsung cabut aja, terus aku nggak tahu ngapain, aku telepon Mami jadinya. Konyol ya, Sarah ya. Bini orang tahu dia. Kok dilaporin polisi bisa loh. Laporin polisi. Ya terus gimana, Mam? Kalian gak nanya siapa dia? Lah, kita kan jalan, kita udah jalan. Terus? Ya udah, masa kita mundur? Masa kesana siapa tuh? Gitu, gak mungkin dong. Berondongnya siapa emang? Nah, aku gak tahu. Kalau aku tahu, aku bilang Mami ya tuh. Peluk-pelukan gitu? Iya, kayak meluk-meluk gitu sih kayaknya. Orangnya kayak gimana? Gak tahu, Mam. By the way, udahlah, ntar kita urusin lagi. Ntar kita urusin lagi, Mami. Iya. Kalian hati-hati pulang. Iya, aku sampai pengen nangis ngeliatnya. Jangan gitu juga loh, maksudnya gitu kan. Iya. Diska kalau lapor ke itu bisa loh. Ke polisi lo dia. Iya. Mau gimana? Aku juga gak ngerti deh. Sarah benar-benar ih. Kasih tahu enggak sih? Ya udah, Mam. Sini. Ini. Halo, Mam. Mami. Halo. Mami. Mami jangan percaya Thomas ya. Kenapa emang? Enggak, Mam, itu bohong. Mami, I'm sorry. Mami benar-benar melaporin Sarah ke polisi. Mam. Sini, itu cuma prank. Sini aku bilang. Mami serius? Enggak, sini. Enggak itu Mami. Tuh kan? Enggak, Mama. Parah banget nih. Gue dimarahin berat. Ini jadi acting dari syutingnya, Mama. Aku cuma prank doang, Mami. Aduh, enggak usah. Mami! Coba-coba. Sana enggak suka berondong. Aku minta maaf, Mam. Aku enggak suka berondong. Iya, pokoknya. Mami, maaf ya. Maaf ganggu, Mami ya. Mami, maaf ya. Love you, Mam. Diskanya ntar kesini, di rumah, ntar kesini. Di sini ada Michael, Thomas, Daryl, Rambin. Dan lain-lain. Kayaknya ntar kesini gak, Uniska? Iya, nanti jemput. Iya. Aman kok, kita cuma bercanda doang, Mam. Tadi kita bikin. Mami, maaf ya. Iya, buat konten kita bikin. Salahin skenario. Aja, baca TV, Mam. Iya, ntar Maya mau, ya terserah Mami deh. Udah itu kita cuma bercanda doang, Mam. Tenang, Mam. Bohong, Mam. Sorry, Mami. Mami kaget loh. Oh, ih, parah banget nih. Coba kalau belum potong rambut, gue botakin. Wah, mau dibotakin? Yang botak, Lami nggak botakin ke Sarah? Kagak, untung Mami udah potong rambut. Coba kalau belum potong rambut, Mami botakin udah. Iya, iya, Mami. Maaf ya, Mam. Maaf, sorry aku ganggu, Mami. I love you. Maaf, parah banget. Nggak, sumpah parah banget sih. Dia udah tau. Sorry, Mami. Love you. Good night, Mam. Good night, love you. Sorry ganggu. Cuma konten, Mami. Mwah. Mau dilaporin polisi. Waalaikumsalam. Bisa dilaporin polisi loh. Berundungnya kayak gimana? Peluk-pelukan gimana? Dia kan, kalau kayak gini, dia kan bini orang. Oh my god. Kalau kayak gini gue jadi gak percaya sama Mami. Iya kan? Dikorbanin gue. Iya. Kamu sih gini gak percaya jadi kan? Iya pasti. Aduh itu kacau banget sih. Untung aja. Kan itu video. Kalau tadi itu dimatiin pasti nyokap gue langsung telepon Diska. Iya makanya. Pasti Diska langsung datang ke sini. Iya. Der. Ya lanjut. Astaga, minum dulu deh gue. Aduh. Kita apa? Iya, you guys. Lo pernah kecewa berat gak sama salah satu dari kami? Kalau pernah, siapa dan kenapa? Ke siapa dan kenapa? Lah kan pertanyaan pernah gak? Berarti gue bilang enggak. Boleh dong. Bisa, ya kan pertanyaan. Kalau kecewa belum, jangan sampai, guys. Don't let me down. Don't let me down. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Gue masih tegang deh. Tinggal berapa nih? Astaga. Tinggal 3. Aku masih ada ya ini yang 4. Terus di hari pernikahan gue, kalian terharu enggak sih, ceritain dong. Pengen nangis. Ya kayak anjir kakak gue. Kayak enggak nyangka aja gitu loh, kayak udah beda level nih, kayak terharu, terharunya kayak gitu, kayak anjir. Terharu lah karena
pasti. Mana ya? Dulu inget gak sih kasarnya? Iya. Kalau ke warung. Iya, kalau saudara pasti gitu lah. Iya. Berdua makan sama dulu. Nangis. Pasti gitu. Ya, kasar udah nikah sekarang. Dari kecil. Pasti gitulah. Kalau naik motor, yang kita kerjain itu lucu sih. Gue cuma bisa naik motor dalam komplek. Jadi tuh kalau ke warung doang. Bisa tahu cerita ya? Ceritain dulu. Yang mana? cerita dulu. Terus kayak adik gue tuh kan nggak segede gini dulu, masih kecil gendut gitu kan. Terus kalau naik motor tuh gue suruh peluk ya gitu. Terus akhirnya kadang-kadang gue tanya, ada lemaknya nggak? Ada lemaknya? Gue sekarang kayak gitu ya kan, Dek. Jadi pegang deh, ada lemaknya nggak? Apa yang nggak mau ceritain? Gue pengen nangis beneran tau. Out of context sih. Aduh. Iya. Ya udah beda banget lah pokoknya. Mau ceritain aja. Ya. Gitulah. Thanks guys. Iya. Yeah. I will always be your sister. Yeah, gak akan ada yang berubah, oke? Tapi kayak, you know. Even though kata mami gue is bini orang. I mean, ya. Iya, benar juga. Oke. Okay. Family is family. Lanjutkan. There. Telepon suami kakak dan bilang, sayang aku lagi pengen banget nih. Coba kacau. Gak mau cara dulu. Miska gas sih kayaknya. Iya. Cowok siapa yang gak gas? Gak tau, tadi sebelum kesini dia juga kayak nahan-nahan gue gitu, tapi gue gak mau. Oh. Karena gue udah nyatok, terberantakan. Coba ya. Tadi apa bilangnya? Silakan. Sayang aku lagi pengen banget nih. Gue biasanya bilang gak gitu. Iuh. Gak mau tau kan? Kalau mau improve terserah. Iya terserah. Bilangnya apa ya? Lagi pengen nih. Hah? Gue gak biasa ngomong kayak gitu, dia pasti aneh. Tapi ketahuan banget gak sih kalau kamu lagi ngapain? Ya lu bisa lah sama Odi Kendo. Oke, coba. Kita pura-pura gak denger yang itu. Cintaku. Cintaku. Mau diangkat ya? Halo. Halo sayang. Kamu di mana? Kamar. Di kamar. Aku udah selesai nih. Oh. Ya. Kamu mau check-in aja enggak? Malam ini aku bosen kayak di rumah. Apa? Mau check-in aja gak malam ini? Aku bosen di rumah. Kenapa gitu? Gak tahu, aku pengen sama kamu di suasana beda aja malam ini. Di mana? Di... Gak tahu, terserah kamu mau di Four Seasons. Aku lagi pengen banget gitu. Aku udah kayak, kemarin kan aku gak pengen, terus hari ini aku tiba-tiba kayak pengen banget gitu. Ya, mau dulu aja. Tapi udah gak tahan. Gak tahan apa? Ya maunya sekarang. Apa kamu tiba-tiba nelfon aku? Gak disuruh Daryl kan? Masa Daryl nyuruh aku ngapa-ngapain sama kamu? Yang bener aja lah kamu. Ini kamu gak mau nih. Apa? Kamu gak mau. Kamu kesini dulu aja. Aku mau ya kamu yang kesini, aku udah gak tahan banget sayang. Kata apaan? Ya kan tadi kamu nahan-nahan aku di rumah. Ya kamu kesini dulu aja, gak mungkin kamu masih ada sesuatu yang mesti dibangun. Ada sesuatu apa? Ya ampun kamu curigaan banget deh. Gak boleh loh Han, kamu nolak-nolak istri kamu sendiri. Aku lagi nungguin nih, backup terus. Ya udah deh, aku di atas sendiri aja. Apa? Aku di hotel sendiri aja. Ya, serah kamu. Aman. Mau kesini dulu, tunggu dulu barang waktu. Ah, elah udah, aku gak seru. Awan. Dia udah tahu kamu. Kamu udah negatif tinggi sama Daryl aja. Tahu loh. Bilang basi caranya buat. Udah basi caranya. So gak mau, padahal tadi nahan-nahan gue di rumah. Hampret lo ya. Ya udah sayang, makasih ya. See you at home. Yes, gue bantuin lo, kakak aja. Bantuin apa? Yaudah sayang, dadah. Wingman. Sayang. Gue marah. Oh enggak, call failed, sinyalnya. Oke, lanjut.
Very good. Is. Truth. Kalau misal gue dijahatin orang, kalian bakal ngapain? When I shoot test on you. Ya mikir aja. Ngapain lagi? Jahatinnya apa? Gue jahat dengan apa? Oh, kalau misalnya jahat. Kalau misalnya Diska yang jahatin gue, kalian bakal apa? Jahatinnya ngapain dulu? Ya misalnya, jahat deh, misalnya kayak ngomong kasar atau ngatain gue atau apa gitu. Jangan kasar, bisa balikin lagi. Gak kan. Kalau udah fisik baru. Ya kalau misalnya main fisik, let's say. Pastilah. Ya gimana ya? Ya kasarnya tahu. Okay. Tiga lawan satu tuh. Sama Sarah juga? Enggak, kan karik. Oh kakak. Gua. Kirain gua juga suruh ikutan. Utor. Oke. Okay. Ya pokoknya intinya gak bakal end up good lah. Iya. Oke. Blank card, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, jeng jeng jeng. Tadi ada pertanyaan gue tanya di awal, kayak ke Michael apa ke siapa ya? Oh lupa, gue nggak inget. Ada yang inget? Gak ada yang inget kan? Gak ada yang inget kan? Gak ada yang inget kan? Lupa kan? Udah terlalu asik. Yuk makan cabe yuk. Yang Dede tadi bilang, Dede hide Sarah dari second account Dede, itu Dede jalan sama siapa? Karena Dede bilang dong, no. Karena Dede bilang Sarah kenal, itu harus dikasih tahu, reveal siapa? Enggak, makan cabai. Enggak, cabainya udah nggak berlaku. Oh enggak, harus mau, dijawab, enggak. Enggak mau. Last question. I mean, the black card is. What do you mean? It was your last question? We can answer it. Masih satu lagi. Yeah. Not for me though. Aku enggak keluar sama siapa-siapa. Apa yang Kasra kenal? Tadi bilang kayak gitu. Aku cuma nyampein yang ada di sebelahku. Who me? Not me. Kok jadi salah-salahan? Then who? Pamparampen. Tapi aku benar-benar kalau keluar. Can I get the lemonade? Kenal. Dia pam, kenal? Pam. Maksudnya dia keluar sama yang Sarah kenal? Iya. Iya. Hah? Enggak? Apa sih? Gak. Siapa? Apa? Gue gak tau. Siapa enggak? Sumpah, I'm fully blank. Ya udah Dede reveal Thomas jalan. Dia lupa namanya. Gak pernah. Ciri-cirinya deh, ciri-cirinya. Gue gak pernah ketemu Dede. Terus gimana Sarah ketau kok itu Sarah kenal? Hah? Pokoknya ada satu momen yang gak Sarah ngomong. Kok bla 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 itu teman gak Sarah? Ikan tuh. Sensor aja ntar sebulan. Tapi ini nggak tahu lupa deh namanya. Itu kan teman Sarah. Iya kasar ngomong gitu. Udah lupa. Siapa? Gak mungkin. Wait. Bro. Ah, Michael tahu. Berarti Michael tahu tadi malah gitu. Nggak tahu. Tapi dia tahu momennya. Dia tahu tuh kalau kasar kenal. Tapi dia nggak tahu namanya. Siapa? Michael. Kok aku? Dede. Apa sih? Siapa? Gak tau deh namanya, lupa, sumpah dia lupa. Gue juga, gue I'm fully blank bro. Gak gimana nih kayak gini nih. Gak bisa, ini harus dijawab. Itu cabai banyak. Enggak, cabai, ini gak bisa. My bad bro. Udahlah, gak ini disensor kok, tapi I need to know. Namanya siapa sih? Dari gue gak tau. Lu gak tau namanya? Oh, sensor ya? Iya. What? Enggak. Jalan. Hah? Jalan. Maaf ya, bro. I was in destiny to get you. What? Ini jalan doang, jalan. Kok aku bisa? Ya bisa lah, kenapa gak bisa? Kan sering kenalin. Iya. Gue bersama, gue kenalin di Ritz Carlton waktu itu kan? Iya. Terus kalian tukeran kontak di Ritz Carlton? Iya. Dia punya pacar? Iya tahu, tapi dia gak ada waktu itu. Aku cuma jalan terus aku tahu, ya udah. Sip. Bro, oke. Nanti kita ngobrol abis ini. Iya. My bad. Enggak, it's not a problem. Serius, gue serius. Oh my god, that's crazy. Enggak, terus Dede siapa yang Dede hide dari story?
Gak ada yang kasar kalau misalnya ini suka komplain kalau di jalan dia main apa dia males di hide jadi. Tapi kasus suka nyadar. Suka nyadar di hide. Saya nanya ya. Oke. Gak ada. Sesi ini akan berlanjut nanti. Kenapa gua? Kayak kita naik grab aja mulanya. Naik grab, kalian mau naik grab. Ayo lanjut. Oh dia dulu, kalian Thomas dulu. Truth. Truth. Lo lebih sayang Mike atau Thomas? Pilih satu dan jelasin. Masa iya? Masa men? Dipaksa pilih kasih. Ini game toxic banget bener deh. Ngancurin segala-galanya. Toxic. Gak ada, maksudnya aku sayang equal. Iyalah. Iyalah, I cannot choose. Kasar bilang ke lebih gede deh. Gak ada sama bilang gitu. Gak, sayang equal lah. Kasar pilih-pilih. Equal. Ya, yeah, right, makanya. Oke. Okay. Yaudah, kasar. My turn. Is that the last one? My last one. Truth. Kalian pernah diem-diem bawa masuk cewek ke rumah gak ceritain? You gotta tell the truth. Well, gak pernah diem-diem. Gak pernah diem. Gak pernah diem-diem. I mean, you know, pasti pacar kan? It's not. Gak pernah diem-diem. Karena even mamas. Oh, dede pernah. Michael tuh nakal. Dede pernah diem-diem karena that night that when you stole my drinks, gue nggak tahu tuh ceweknya siapa. Cuman Mbak Neneng yang ngomong. Ini snitch nih. Snitch. Who did? Itu siapa namanya? Lu kok namanya gak suruh kayak tanya namanya kan? Kan ceritain suruhnya. Ya ceritain ya udah pas waktu itu kayak lagi birthday party gitu lah. Nice. Kulkas full. Oh. Pertama ambil satu. Cuma berlanjut sampai sebanyak itu. Nah, itu ada teman Dede yang cewek salah satu dari antara cowok-cowok teman Dede yang lain. Kok kata Mbak Neneng jelek ceweknya? Ketawanya. Soalnya gue nanya kayak cakep bule gitu kan. Terus ya enggak karena orang Indo kan. Ya enggak bukan orang Indo jelek namun juga. Gimana sih? Enggak maksudnya kata Mbak Neneng jelek, Cenah. Gimana Cenah? Ya kan kasar nanya bule atau apa gitu-gitu. Emangnya dibilang jelek karena bukan bule kan. Bule juga ada jelek. Emang jelek kan. Ya aku kalau impression Mbak Neneng pasti bule itu cantik gitu kan. Ya enggak, aku nanyanya orang apa? Ciri-cirinya gimana? Itu namanya siapa? Ada loh. Biasalah. Ini sesi, sumpah ini nggak akan selesai di sini tau nggak sih? Sumpah ini pulang nggak kalau gue tanya lagi sih? Give me enough troubles, man. Oke, kalian nggak akan pulang dari rumah Sarah nanti sampai ini selesai. Iya. Lanjut ke kartu terakhir. Lu sih bad idea ya. Akan tadi pas gue lagi tiduran gue nggak mau jalan. Makanya gue juga main. Gue sebenarnya kayak selalu punya chance buat nanya. Gue selalu curiga nih ada yang aneh. Tapi gue nggak pernah nanya karena gue nggak mau tahu jawabannya gitu loh. Nah ini kayak karena baru ada di kartu aja makanya gue jadi baru ada kesempatan nanya. Takut. Nah terus lanjut ya. It's not a problem. Lanjut ya. Ya. Yeah. Truth, apa sih harapan terbesar kakak untuk kita? Apalagi? Ya, of course. Harapan Kak Sarah kalian baik-baik, jaga diri. Terus juga kalian harus planning masa depan kalian dengan baik. Karena kalian laki-laki punya tanggung jawab lebih besar. Terus harapan Sarah juga jangan sampai kalian bikin our mom and dad kecewa. Gitu. Yep. And harapan Sarah juga apa-apa cerita. Kalau ditanya jawab jujur, itu harapan Sarah juga. Gua jujur gak sih tadi jujur kan? Jujur gak? Ya. Ya. Jujur kok. Tadi enggak mau ngasih namanya, enggak ya, jujur lah. Bentar. Bentar ya, benar ya. Saya lupa maksudnya. Oke. Oke. Makasih udah nonton kita The Gibson, Sarah, dan adik-adik aku. Jangan lupa nonton terus Bacot TV. Terus jangan lupa apa lagi? Like, subscribe, komen. Oke, see you. Hai teman-teman Bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.